Dalam konferensi persnya, Mendikbud Anies Baswedan mengapresiasi pelaksanaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan tahun ini. Seluruh pihak telah mengikuti Rembuknas dengan baik. Hal ini terlihat dari antusias yang tinggi dari para peserta dengan merembukan secara rinci setiap permasalahan yang timbul di daerah masing-masing beserta usulan atau masukan mengatasinya. Kita akan memanfaatkan hasil Rembuk Nasional ini untuk menyusun kegiatan-kegiatan, menyusun aturan-aturan, termasuk sinkronisasi kebijakan antara Dikbud dengan Dagri dan Kemkeu. Ini semua PR-PR yang insya Allah akan kita selesaikan. Dan yang tidak kalah penting, sinkronisasi antara kebijakan pusat dengan daerah selama sidang-sidang komisi juga banyak didiskusikan dan insya Allah itu akan jadi PR untuk kita laksanakan sama-sama. Uswatun Hasanah, Amaruddin Jauhari, Televisi Edukasi.